Habib Rizik berilmu. Dari mana Ustaz tahu dia berilmu? S1-nya di Riyadh, Imam Muhammad Ibnu Saud. S2, S3-nya di Malaysia. Doktor dia. Kemudian berani luar biasa. Sampai-sampai kata Habib di Yaman, 800 tahun sekali baru diturunkan Allah makhluk macam itu. Bukan kata saya, itu kata Habib dari Yaman. Banyak Habib-Habib berilmu. Banyak Habib-Habib yang berilmu itu banyak. Habib-Habib yang warak, yang zuhud, yang lembut banyak. Tapi Habib yang berani dan berilmu, itulah 800 setahun sekali baru diturunkan Allah Ta'ala. Itulah salah satu. Biasa itu. Saya makan sama Ustaz Arifin Ilham. Semalam acaranya, pas malam itu tablik akbar subuhnya, paginya kami sarapan. Apa kata Ustaz Arifin Ilham? Ketika gas air mata itu disemburkan, semua orang kacau balau, dia seperti tak ada pengaruh apa-apa gas itu bagi dia.